Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Biarin dong Bang Kulo deh. Lagian kan sekarang Bang Kulo punya mobil malahan. Lebih keren. Daripada motornya Bang Kulo, paling juga motornya plek-plek. Ya Pin, betul. Oke deh kalau gitu. Taruh mana Bang Kulo? Belakang kan biasa. Ya biasa di belakang. Oke, ayo Pin. Kita let's go. Lah, kagak ada motor. Ada di samping sebelah. Mana sih Bang Kulo? Ah, bohong Bang Kulo mah. Ada bentar-bentar nih. No. Kagak ada. Itu ada. Loh, kok jadi ada? Ya emang gitu, kan dia bunglon. Jadi warnanya bisa berubah-ubah. Kalau kuncinya dideketin baru kelihatan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke mas, yoi, oke. Sip, kita berhenti dulu di sini Pin. Kita cek dulu nih, apa ada yang kurang apa enggak dari mobil ini. Yaudah mas, cek dulu. Masalahnya kan kita mau kasihin ke Bang Kulo. Ntar kalau misalkan cacat ya kita malu dong. Kayak nggak kelihatan mobil baru. Oke Pin. Kita turun, kita cek dulu mobilnya. Yoi. Mesinnya rapi sih Pin. Tapi emang mesinnya emang juara ini mah. Yang tadi kan cuma lecet-lecet doang sama kaca depannya doang aja Pin. Oke lah Pin. Overall aman nih mobil nih. Kita langsung ke tempat Bang Kulo apa aja ya? Ya mas, oke. Ntar, bagasinya juga mas belum cek dulu nih. Bagasinya juga, kamu masuk sini juga muat Pin. Ya mas tega Pin ditaruh di dalam jok. Ya tega gak tega sih Pin. Loh, itu apaan Pin lari-larian? Gak tahu mas. Aduh, ditabrak mobil kan jadinya. Oh, gak apa-apa untungnya. Yaudah Pin, kita lanjut les gue aja ke tempat Bang Kulo. Pas kan Bang Kulo di rumah. Kan kata temennya tadi kan Bang Kulo WFH sekarang. Ya mas betul. Tapi gimana, kita jadi nyari pita enggak? Gak usah lah, yang penting udah powerful ini mobil. Ah, geber endul ini mah. Langsung deh kalau gitu ya, capcus ya. Oke mas, siap. Yoi. Waduh temen-temen, akhirnya mobil GTR Nismo Sultan Upin Ipin akan segera dikasihkan ke Bang Kulo. Bang Kulo Randy jadi pengen nih. Enak banget ya jadi Bang Kulo dikasih sama Sultan Upin Ipin. Bang Kulo Randy malah gak ada yang ngasih. Ngarep. Oke. Mas, apalagi? Ntar kalau misalkan mobil kita kasih Bang Kulo, kita pulang naik apa? Yaudah gini aja. Ntar kita pulang naik ojek online aja Pin. Kok ojek online sih mas? Taksi online dong, kan kita berdua. Oh iya juga ya. Oke deh kalau gitu, kita ntar pulang naik taksi online. Yoi mas. Oke yus. Kita udah nyampe di kampungnya Bang Kulo. Nih, kebiasaan nih Pin. Mas lupa, di sebelah mana ya rumahnya Bang Kulo? Lah gimana sih mas? Nah ini belok kalau nggak salah nih. Ya mas ini belok. Nah terus di sebelah mananya cenah? Bentar. Nepi dulu deh di sini. Ipin juga lupa mas. Nah itu mas, ada di samping kita. Gimana sih mas? Oh iya ya. Wah kita itu kebablasan dikit Pin. Iya sih, masalahnya rumahnya Bang Kulo kotak-kotak kayak di itu komplek. Bingung deh. Iya, nah ini dia udah nyampe tempatnya Bang Kulo. Mas geberin sama Blair aja mas, biar Bang Kulo keluar. Ya udah, oke. Bang Kulo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset dah kalian itu. Sorry Bang Kulo. Woi, apa kabar Bang Kulo? Baik-baik. Tapi ya jangan blair-blair sama klakson-klakson berisik tahu. Ya maaf atuh Bang Kulo. Iya betul, maaf atuh Bang Kulo.
Nah, terus kalian kesini mau ngapain nih? Nah, ini Bang Kulo, Upin sama Ipin mau nganterin mobil nih buat Bang Kulo. Yalah, yang bener nih. Iya, Bang Kulo, bener. Ini mobil buat Bang Kulo. Ucapan terima kasih dari kita. Ingat ya, jangan dijual. Yalah, terima kasih banget lu ya. Oh iya Bang Kulo, tapi kan kita udah kasih mobil nih. Kita pulang, masa naik taksi online sih? Minjem motor atuh. Hedalah. Ada-ada di belakang tuh motor. Tapi masih kredit, jangan dibawa kenceng ya. Ah, tenang, ntar itu aja Upin bayarin. Eh, jangan deket-deket, lagi pandemi. Yaudah, ya. Mas, jadi kita pulang gak naik taksi online? Kagak, Pin, kita malakit Bang Kulo aja. Lagian juga kan mobilnya kredit, ntar kita lunasin aja. Eh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Eh, biarin dong Bang Kulo. Lagian kan sekarang Bang Kulo punya mobil malahan. Lebih keren. Daripada motornya Bang Kulo, paling juga motornya plek-plek. Ya, Pin, betul. Oke deh kalau gitu. Taruh mana Bang Kulo? Belakang kan, biasa. Iya, biasa di belakang. Oke, ayo Pin, kita let's go. Lah, kagak ada motor. Ada di samping, sebelah. Mana sih Bang Kulo? Ah, bohong Bang Kulo mah. Ada, bentar-bentar nih. No. Kagak ada. Itu ada. Loh, kok jadi ada? Ya emang gitu, kan dia bunglon, jadi warnanya bisa berubah-ubah. Kalau kuncinya dideketin baru kelihatan. Eh buset dah, kalau ini di parkiran bisa ditabrak orang dong. Ya gitu deh. Ya udah Bang Kulo, kalau gitu Upin sama Ipin pulang dulu ya. Selamat menikmati mobil Nissan GTR Nismo 20-nya. Oh yaudah, hati-hati ya. Oke. Assalamualaikum Bang Kulo. Waalaikumsalam. Mas, kita pulang naik PCX. Yo Ipin. Wuh. Wah, enak nih Pin. Lumayan buat standing. Yoi. Mas, jangan kenceng-kenceng, Mas. Tenang. Ini kan PCX Thai look nih. Jadi, the best of the brawl. Apalagi sih, Mas? Udah, bentar. Kenapa, Mas? Ini kayaknya banyak kempes atau gimana ya, Pin? Ya udah, Mas, dibawa ke bengkel dulu aja biar agak dibenerin. Hah. Katanya motor baru, belum lunas. Udah rusak-rusak baik, Bang Kulo. Ya udahlah, Mas, pelan-pelan aja. Enggak bisa, Pin. Tetap harus di-standingin nih. Dikit-dikit gimana? Enggak, Mas. Ih, kamu mah kagak mau jemping-jemping. Pristel dikit gitu loh, Pin, biar keren. Enggak mau, Mas. Ah, ya udah. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin malah sekarang naik PCX Thai Look. Enaknya PCX Thai Look dibuat apa ya teman-teman? Atau dibalapin sama PCX Drag-nya Sultan Upin Ipin? Yang setuju komen di bawah ya teman-teman. Oke, kayaknya seru nih. Yamaha Honda PCX standar Thai Look dilawarin sama Honda PCX Drag-nya Sultan Upin Ipin teman-teman. Kalau setuju komen di bawah aja ya. Kalau enggak ya ntar PCX-nya dikasih ke siapa lagi gitu ya. Biasa at Sultan mah. Mas, berhenti Mas, bengkel dulu. Iya, ini kayaknya banyak kempes ini. Gara-gara itu lama gak dinaikin. Ya enggak lah Mas, ini mah gara-gara banyak cacing jadi sering kempes. Yaudah. Papa, tolong Pak, ini bannya dipompa Pak. Oh iya, ban doang ya. Iya Pak, gak usah sampai kemana-mana. Ini motor standar bayi lah ini mah. Ini aja standar apa dari ganti jeruji kok. Ya ini dari beli udah kayak gini Pak. Ini motor Thai Look. Oh yaudah kalau gitu, hati-hati. Oke Pak. Mas, kita buru pulang Mas. Ntar kalau Karus pulang duluan pasti dia marah-marah. Aduh, ya juga ya Pin. Oke lah, kalau gitu kita langsung gas full rem full, kita pulang aja. Yoi Mas, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin gak taunya langsung pulang aja tuh. Mau pulang atau mau foya-foya doi nih.
Aduh, Sultan kan bebas ya teman-teman. Duitnya kagak berseri. Enak banget ya. Kayak teman-teman tuh komen, kasian banget. Kayaknya cuma di game. Ya juga ya. Ah, yang penting mah dinikmatin aja alurnya. Pasti akan bahagia di endingnya. Amin. Mas-mas, ini kan ban cacing, ngapain lewat sini? Ntar gue udah ganti, ntar bocor lagi bannya. Kagak, Ben, kagak. Ih, ini bannya udah pakai It My Dust nih. Woi, standing. Mas. Waduh. Nggak taunya standing kalau di tempat jalan yang kagak aspal kayak gini ya, Pin. Yaudah, Mas, di depan kan udah masuk tol. Yoi, makanya kita bypass. Ah, nah ntar di tol aja ya baru kita geber. Iya, Mas, betul, baru kita geber di tol. Yoi. Kebut jangan nih, Pin. Kebut lah, Mas. Siap. Langsung gas full. Wuh. Standing in. Mas, standing 200. Yoi, wis. Enak parah nih, Pin. Wuh. Bisa lompat-lompat kayak kuda. Iya, Mas, keren banget. Yoi. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin geber pecek Thailandnya. Kenceng juga tuh teman-teman. 230-240 tuh. Buset. Kayaknya keren juga tuh kalau dibalapin sama pecek drag. Si pecek Thailand juga kenceng teman-teman. Ngeri. Itu si Miongnya aja langsung disalip tanpa ada sisa tuh sama Sultan Upin Ipin. Waduh. Bahaya juga nih pecek Thailand-nya nih. Mas, Karus tadi janjiannya pulang jam berapa? Jam 4, Pin. Ini masih jam 3. Jadi lumayan kita masih ada spare waktu sejam buat bersih-bersih rumah. Kalau nggak itu ntar Karus marah deh. Iya juga, Mas. Betul. Ngebut lagi, Mas, kalau gitu. Bentar, udah. Habis pulaverin kan udah rumah kita, Pin. Oh iya, Mas. Lupa, Pin. Tapi ntar putar balik di lampu merah aja, Mas. Jangan itu, jangan lawan arus. Ipin takut. Yaudah. Oke. Kita lihat saja nanti. Waduh, teman-teman. Sultan Upin Ipin gak taunya beneran pulang nih kali ini. Kan biasanya kan mereka putar-putar dulu tuh. Mas, udah nyampai. Yoi. Hah. Ini juga mudah-mudahan Upin Ipin Junior belum pulang deh dari lesnya. Iya sih, Mas. Ada-ada aja Upin Ipin Junior. Masa harus les balet segala? Ya udahlah, biarin aja. Oke, kita udah sampai. Alhamdulillah. Ayo, Pin, turun. Kita beres-beres kamar. Ntar Karus kalau pulang marah-marah kalau nggak beres. Yaudah, Mas. Oke, siap.